Tiga Pak Wawan Darmawan Ustadz ada sepasang suami istri sudah meninggal Allah warhamhum wa Tidak punya anak Hanya ada satu anak angkat Apakah rumah dan semua hartanya untuk si anak angkat? Ada suami menikah dengan istri. Suami ini punya ayah, suami juga punya ibu, suami punya saudara, dan saudari. Istri juga punya ayah. Istri juga punya ibu. Istri juga punya saudara dan saudari. Pernikahan si suami dan istri lahirlah anak-anak. Anak. Inilah ahli waris semuanya. Inilah ahli waris. Kalau anak ada, saudara ni tak dapat. kalau anak tak ada, saudara dapat. Ini dalam kasus ini, saudara anak tak ada. Maka siapa yang dapat? Saudara. Makanya kalau anak ini tunggal, dibunuh oleh si saudara. Dalam kasus Nabi Musa alaihissalam Dibunuh si anak itu. Lalu kemudian gimana supaya anak ketahuan pembunuhnya? Dicarilah lembu yang belum pernah dipakai membajak, yang warnanya kuning, indah dipandang mata, tak suruh nauzirin, yang umurnya tak tua tak muda sedang, akhirnya dapatlah lembu itu yang ada di dalam hutan. Harganya seberat emas, lembu itu ditimbang seberat emas. Maka nah, disebut surat itu surat lembu, surat Al-Baqarah, dipukulkan ekor lembu ke anak itu. Hidup anak itu, siapa membunuhmu? Pamanku, gitu. Ini dalam kasus warisan. Nah, sekarang anak-anaknya tak ada. Siapa yang menjadi ahli waris? Saudara, ayah, ibu, saudara. Si istri ini begitu juga, ayah, ibu, saudara. Tapi mereka ada mengadopsi seorang anak. Sekarang, kalau meninggal, anak ini dapat apa tidak? Anak tak dapat apa-apa karena tak ada hubungan darah. Makanya, bapak ibu yang punya anak angkat, kalau mau menyelamatkan anak ini, maka anak ini dikasih hibah. Langsung kasih dia, nih rumah ambil buatkan surat tanah selesai. Kalau mau dikasih, setelah meninggal kasih wasiat, tapi setelah meninggal baru dia punya syarat wasiat. Satu, tak boleh lebih dari sepertiga harta, sepertiga total harta. Yang kedua diserahkan setelah meninggal. Itu cara menyelamatkan dia. Tapi jangan karena punya anak angkat dibuatkan surat wasiat semua hartaku ku kasih ke anak angkatku. Saudara-saudaraku ini sendal jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Kenapa? Karena mereka tetaplah ahli waris dalam pandangan Islam. Bahwa mereka dulu tidak mau menyambung silaturahim, hubungan tak baik, itu dosa mereka. Tapi dalam Islam mengatur mereka tetap dapat hak. Anak angkat diselamatkan dengan hibah atau wasiat. Begitu Pak Wawan. Terakhir, tak ada namanya. Karena menyebutkan namanya layak nih. Tak penting.